ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam thumma ila arwahi abaihi wa alihi wa ashabihil kiram thumma ila arwahi walidina wa masyayikhina wa walidihim wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila ruhi sahibi hadhal kitab syai'un lillahi wa lahum al-fatihah a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين أما بعد فقال الإمام الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل الحضرمي رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين قال والقلتان 500 رطل بالبغدادي تقريبا فلا يضر نقص رطلين ويضر نقصان أكثر وقدرهما بالمساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا وفي المدور كالبئر ذراعان عمقا وذراع عرضا وتحرم الطحارة بالماء المسبل لشربه فقال الشيخ رحمه الله تعالى والقلتان dan dua qullah itu 500 ritlin bil baghdadi 500 ritil 500 kati bil baghdadi dengan kati Baghdad. Dipanggil ba bil muqayasah ialah nisbah kati Baghdad. Takriban lebih kurang. Ini sambung dalam fasal yang kita bincangkan pada kali yang lepas, iaitu perbincangan tentang air yang sedikit dan air yang banyak bila mana dimasuki najis, apa jadi dan apa hukumnya. Jadi mudah aja. Mudah aja. Air yang sedikit jadi najis dengan sebab bertemu najis. Air yang banyak jadi najis dengan sebab berubah air tersebut dengan sebab kemasukan najis. Jadi dia tanya jasa ma'ul qalil ataupun tanajjus ma'ul qalil bi mulaqatin najasah tanajjus ma'ul kathir bi taghayyurihi bi wuqu'in najasati fihi. Kalau kita nak buat apa nama poin ringkas macam tu lah. Jadi najis air yang sedikit dengan sebab mujarrad mulaqah najasah, semata-mata bertemu najis. Jadi najis air yang banyak dengan sebab taghayyur, berubahnya bi wuqu'in najasati fihi, dengan sebab jatuh ataupun ada najis di dalamnya. Di situ kita nampaklah dia sebab dia. Sebab yang pertama mulaqah bertemu, sebab yang kedua taghayyur, nama berubah air bagi air yang banyak. Baik, ini nak kira tentang kiraan air yang banyak, nak letak makna air yang banyak. Wal qullata ni, dan dua qullah itu, dua qullah itu kalau kita terjemah translate, literal translate dia dua tempayan air, bukan dua qullah. Qullah tu kita pakai qullah, maksudnya dua jarah air, dua jarah, tapi jarah di tak tahan air, dua tempayan air, dua tempat simpan air. Di pada asalnya makna apa nama jarra, apa nama jarratani al-azimatani,
dua jarrah yang besar, dua jar. Tersebut bahasa kita, kita memakailah jar, jar. Maksudnya tempat yang orang kita sebut jar lah, G-U-G. Kita dalam bahasa kita jar lah, jar air, jar air. Kemudian kita pinjam bahasa orang putih, kita panggil jar juga. Kata orang Kedah kita tak payah pinjam, memang bahasa kita jar. Dia tak, tak ada pinjam, tak ada apa. Tapi kalau kalau orang lain daripada utara ni, dia kena pinjam lah. Sebab kalau bahasa Malaysia itu jar, jar air, bekayak lah. Kita orang Kedah tak payah, memang memang raw kita memang tukar jadi Q set lah, jar ayak. Jadi kita level international lah, level antarabangsa kita cakap mutih muah. Baik, itu asalnya lah. Qullatan dengan makna jarratan al-azimah, al-azimata ni, dua jar, dua bekas ayak yang besar, tempayan lah, tempat simpanan air yang besar, tempayan lah, ataupun tangki dan sebagainya lah. Maka mufrad dia qullah, mufrad dia qullah dengan makna jarrah, dengan makna jarrah. Pasal pun nama dia qullah, jarrah tu pasal pun nama dia qullah dalam i'anatul talibin, dalam hasyiah i'anatul talibin sebut, sebab dia diangkat yaqulluha, ala yuqilluha, li'anna rajulul azim, li'anna rajulul azim yuqillahu, yuqilluhu, kerana seorang lelaki yang yang besar, yang bertubuh sasa, yang mengangkatnya. Halih-halih tak boleh, tak boleh angkat. Kalau hak cekedin, hak apa nama, tak ada isi kulit lekat kat tulang tu, tetap tak boleh angkat jenis-jenis bekas hayat yang besar ni. Maka diambil daripada kalimah yuqillahu lah, mengangkatnya. Yuqillahu dengan makna yarfa'uhu, mengangkatnya. Jadi bila sebut kata jarrah ataupun qullah, maksudnya dia satu bekas yang besar yang cuma orang yang sasa saja, orang yang memiliki kemampuan ataupun kekuatan yang boleh angkatnya, besar lah. Itu asal maknanya. Tak makna lah, asal maknanya lagu tu. Tapi sini bukan makna tu lah, cuma kita nak ambil macam mana boleh timbul perkataan dua qullah ni. Dua qullah boleh kat kita jadi dua qullah. Dua qullah tak apalah, janji kita faham. Wal qullata ni, dan dua qullah itu khamsu mi'ati ritlin bil Baghdadi. Timbangan ya, kalau bilang kalau ikut timbangan, khamsu mi'ati ritlin, 500 kati. Kati siapa? Bil Baghdadi bin nisbati ilal Baghdad. Nisbah kepada negeri Baghdad, nisbah pada kati Iraq lah. Kata kati Iraq takriban, lebih kurang, lebih kurang. Dia bezalah, kati kita 600 gram tu kati kita. Kita ada, kita ada setengah, setengah kati 300 gram. Lepas tu setengah kilo 500 gram. Sekati 600 gram. Lepas tu baru sekilo 1000 gram. Tu kati kita. Ha, kita setengah kati, kati tu kati kita. Kati Baghdad sama dengan 400 gram. Kati Baghdad maksudnya dia lebih ringan pada kita lah. Satu kati badat sama dengan 400 gram timbangan. Jadi kali lah 400 gram kali dengan 500 nak dapat 500 kati badat tu. 400 gram kali dengan 500 dapat berapa jumlah tu, tu kira miri lah. Tu asalnya nak ambil timbangan asal, nak ambil timbangan asal. Kalau yang apa nama yang dinaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dua qullah ni sama dengan 5 qirbah. 5 qirbah. Qirbah ni bekas hayak juga, tapi bekas hayak yang dibuat daripada belulang kambing. Kulit kambing yang disembelih, yang diselinak. Yang diselinak maksudnya tak belah perutlah. Dia dia selinak, londeh lagu tu ya, kulit kambing tu. Orang yang sembelih kambing dia retilah buat jenama londeh terus lagu tu. Dibuang daripada empat batang kaki tu, empat kuntung kaki tu, dihirih dekat tapak tu, dekat buku lali dia tu, hirih buang, londeh turun, kemudian diikat balik, ikat tengkok dia, ikat balik daripada nama kaki tu, empat kuntung kaki tu. Kemudian isi ayak tu, satu kaki tu akan digunakan sebagai pancung ayak lah, buka tu minum, lepas tu ikat balik. Tu dipanggil qirbah. Jadi Imam Syafi'i sebut dalam kitab dia, dinaskan dalam kitab Imam Syafi'i, 5 qirbah, 5 qirbah air.
macam yang sebut ra'aitu qilala hajarin, aku melihat qilal Bani Hajar, tempayan yang digunakan untuk kiraan ni. Tempayan tu tempayan Bani Hajar, satu kabilah Arab yang duduk di persisiran laut. Jadi depa lah yang ada yang guna ayak, yang boleh simpan ayak, stok ayak, boleh ambil ayak, pindah ayak dan sebagainya tu. Apa nama Imam Syafi'i kata ra'aitu qilala hajarin tasi'ul wahidatu minha qirbataini fa akthar. Qirbataini fa akthar. Aku melihat qirb, aku melihat apa nama tempayan simpan ayak Bani Hajar ni, kabilah Hajar ni, satu tempayan boleh menyimpan dua qirbah lebih ayak. Dua qirbah ayak lebih. Jadi lebih itu diletakkan secara ihtiyat setengah lah, setengah qirbah. Dia tak sampai setengah qirbah. Tapi lebih itu bila kata dua qirbah lebih, diandaikan dua qirbah setengah. Itu satu tembayan, satu qilal, satu qullah. Maka dua qullah, dua setengah qirbah kali dengan dua, lima, lima qirbah. Nah, itu yang dinaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab dia. Ini kiraan lama lah, cuma kita nak kembalikan makna saya. Sebab lagi pada gantian kepada kiraan moden, dia berbeza. Dia berbeza. Tapi kalau kita nak buat sendiri apa nama uji kaji tu, nak buat sendiri kiraan tu, nak kira sendiri si padu tu, ni kiraan asal yang kita perlu tahu. Ni kiraan asal yang perlu tahu. Kalau kira kati 400 gram, 400 gram kali 500 kati, tu berat, berat ayak, berat ayak dia. Nah, berapa kati tu, nak kira berapa kilo ayak tu. Habis lepas tu sekejap lagi dia akan sebut lah apa nama dalam bentuk isi padu ni, ni timbangan. Lepas tu dia akan sebut isi padu lah. Takriban, lebih kurang, lebih kurang, lebih tak kisah, kurang banyak mana. Fala yadurru naqsuri talaini, maka tidak, tidak mudarat. Fala yadurru, maka tidak mudarat naqsuri talaini, kurang oleh dua ritil, dua kati, dua ritil, dua kati. Kalau kita ikut kiraan yang diberikan, dua kati maksudnya 800 gram lah, 800 gram. Tapi kalau ikut Dr. Mustafa Dib Bura, dia kata sekilo. Dua kati tu boleh, boleh kita katakan sekilo. Satu kilogram ayak, berat lah, berat satu kilogram ayak. Itu kena check lah, sekilo ayak beratnya lah, apa nama isi padu dia berapa. Tapi kalau kita ikut kiraan asal, sekati 400 gram, sekati bardak 400 gram, dua kati maksudnya 800 gram, tak sampai sekilo pula. Tapi apa Dr. Mustafa Dib Bura kata boleh dianggarkan kepada sekilo lebih kurang. Maksudnya kalau kurang sekilo daripada kiraan timbangan air 400 gram kali 500 kati tu, dapat timbangan berat tu berapa. Kemudian kalau kurang setakat sekilo, masih lagi 20 lah, masih lagi 20 lah. Ini kalau ikut timbangan. Wa yadurru nuqsanu akthar, dan mudarat lah, dan mudarat lah. Maksudnya tak sampai 20 lah, dia tak masuk dalam kategori air yang kathir. Dia sebut dia kata yadurru, maksudnya dia termasuk dalam al-ma'ul qalil. Banyak dah tapi masih lagi al-ma'ul qalil, masih lagi masuk lemak yang sedikit, air yang sedikit. Apa dia punya natijah dia? Natijah dia akan jadi najis dengan semata-mata bertemu najasah lah, sebab dia masuk dalam kategori air yang sedikit. Wa yadurru nuqsanu akthar, dan memberi mudaratlah oleh lebih, oleh kurang yang lebih. Maksudnya kalau tiga kati kurang, lebih pada sekilo kurang, kurang sekilo lebih daripada ayak timbangan itu, maka dia tak sampai 20 lah, dia tak sampai 20 lah. Ini kiraan lama. Wa qadruhuma bil masahati, wa qadruhuma bil masahati, kita ambil apa nama ukuran yang lama. Saya kita ambil ukuran moden. Wa qadruhuma bil masahati, dan kadar keduanya dua qullah itu, bil misahah, dengan keluasan, fi murabba', fil murabba', pada bekas empat segi, bekas empat segi. Dalam bahasa baru disebut muka'ab. Jarang dah orang lain jangan pakai dah murabba', dia pakai muka'ab yang bersegi empat. Zira'un, sehasta, selengan, selengan sehasta lah, sehasta, warub'un, dan suku hasta.
maksudnya rubu'u zira'in, satu hasta suku, satu hasta suku. Zira' yang dimaksudkan saat ini ialah zira' adami, tangan manusia, lengan manusia, dipanggil zira' al-mu'tadil. Zira' al-mu'tadil, sebab lagi kita ada zira' yang lain, ini nak pelekat mana aja. Sini zira' yang dimaksudkan ke sini dipanggil zira' al-adami, zira' al-adami, lengan anak Adam, lengan manusia, ataupun disebut sebagai istilah dia zira' al-mu'tadil, lengan yang sederhana, hasta yang sederhana. Maksudnya bukan lengan kita betul-betul lah, kita tak tahu, tak pasti lengan kita ni lengan yang sederhana ke tak, boleh jadi lengan kita pendek, boleh jadi lengan kita panjang. Iaitu kiraan dia satu lengan sama dengan dua jengkal. Ini semua nak pergi ke kiraan lama ni. Satu hasta sama dengan dua jengkal. Dua jengkal. Satu jengkal sama dengan 24 cm. 24 cm. Ha, ini masuk kiraan baru lah. Mengulah pasal kalau pergi lebih lama dia ada lagi. Lepas pada jengkal dia ada jemba. Tahu jemba? Orang-orang menang pakai jemba. Ya. Ya. Dia kalau kita pergi ke kiraan lama, dia akan pergi kepada jemba, dia akan pergi kepada cubit. Sikit tu. Satu cubit, berapa cubit sama dengan jemba? Berapa jemba sama dengan jengkai? Berapa jengkai sama dengan hasta? Dia akan pergi lagi lah. Ha, lagi teruk lah tu. Hak tu. Cerita tak mahantuk lah. Tak payahlah, kita potong lah. Satu jengkai, 24 cm. 24 cm. Dua jengkai maksudnya 48 cm. Maksudnya satu zira' sama dengan 48 cm. Tu lengan yang mu'tadil. Lengan manusia sederhana. Tak panjang sangat, tak pendek sangat. Jadi kalau satu hasta tu 48 cm, suku hasta 48 bagi 2 bagi 4. 2 12. 12. Maksudnya 48 campur 12 60 cm. Zira' wa rubu' sama dengan 60 cm. 60 cm. 60 cm tu sehasta suku tu tolan nisbah panjang dia, tinggi dia, wa ardan nisbah lebar dia, lentang, panjang, bukan tinggi tak, panjang, lentang, panjang kot ni lah, panjang, kemudian lentang kot ni, wa umqan dan dalam, oh panjang. Jadi kalau ni yang dimaksudkan dengan tul, kita lentang kot atas ni lah, taulan kot ni. Kalau ardan kot ni ya, ardan. Kalau umukan kot ni, kot dalam, menegak. Jadi semua tu 60 cm, 60 cm panjang, 60 cm lebar, 60 cm dalam. Tu, ha, lepas tu orang yang mengaji, mengaji buat apa ni, fizik kot, yang kira isi padu ni. Kalau matematik adalah, matematik adalah. Cerita buat isi padu ni, ha, kira ni lah, dapat berapa isi padu ayak dalam tu. 60 cm lebar, panjang dan juga dalam. Wa fil mudawwari, dan pada mudawwar, pada bekas bulat, disebut sebagai ustuwani. Ustuwani bulat, kalau dengan kiraan handasah kejuruteraan disebut ustuwani. Sebab tu tiang yang dalam Masjid Nabawi tu semua sebut ustuwanah, tiang bulat. Ini daripada makna bulat tu lah, ustuwanah. Jadi kalau kita trace asal kalimah tu, dia lebih sedap dia. Bila kita tengok tu, ni bulat ni. Nama ni diambil pada bulat. Ustuan ni tu diambil pada istiwanah ni. Ustuanah tu diambil pada ustuan, bulat, mudawar. Wa fil mudawwari, dan pada bekas bulat, zira'ani, dua hasta. Zira'an dekat sini, bekas bulat kat sini. Pada bekas bulat, zira'an yang dipakai ialah zira' ialah hasta tukang kayu, dipanggil zira' najjar. Itu kata lain, dipanggil zira' najjar, hasta tukang kayu, hasta tukang kayu. Dia panjang sikit, zira' najjar ni sama panjang dia macam zira' warub' mu'tadil. Hak tadi ni
kalau nas, kalau hasta adami, kalau hasta, kalau zira' adami, apa nama, 48 cm yang dalam bekah 4 segi tadi ni, kita perlukan panjang ataupun keluasan satu zira' rubuk, iaitu 60 cm. 60 cm ni sama dengan satu zira' tukang kayu, jadi lebih panjang lah. Jadi yang dimaksudkan pada mudawar sini, zira' pada bab mudawar ni, pada pada ukuran bulat ni, yang dimaksudkan dengan zira'an, zira'an najar, dua hasta tukang kayu, iaitu 120 cm. Maksudnya kalau kita patah balik kepada zira' adami, dua hasta setengah, zira'an wanus, dua hasta setengah. Dia menyangka ni, dia akan ingat, dia hilang. Kita pun nak kena ingat banyak benda, dia akan hilang. Zira'an, zira'an najar, sama dengan dua zira' setengah, dua zira' nisfu adami mu'tadil. Dua hasta umqan, nisbah dalam, nisbah dalam, nisbah panjang lah, nisbah dalam panjang. Wa zira'un ardan, dan satu hasta ardan. Satu hasta sini, satu hasta lentang ni, lentang ke atas ni, satu hasta lentang ni, zira' adami. Saya kira pening. Zira' adami, satu hasta lentang ni zira' adami, maksudnya 48 cm, zira' biasa, zira' biasa. Jadi kalau zira' biasa, dia akan membawa pada ukur lilit dia 3 zira'. Kalau lentang dia 1 zira', ukur lilit dia akan membawa kepada 3 zira'. Dia akan membawa kepada 3 zira'. Baik, maka untuk apa nama, untuk bekah yang bulat, kalbi'ri, seperti telaga, dua hasta tukang kayu sama dengan dua hasta setengah manusia, mu'tadil, sederhana, standard. Ini sebuah dalam, dalam dia dua hasta setengah kita, maksudnya dua hasta tukang kayu, dan lebar dia satu hasta kita, satu hasta manusia. Bila dapat, bila lebar dia satu hasta, dia membawa kepada ukur diri dia 3 hasta. Itu cara kiraan dia. Itu untuk bekah yang 3 segi. Tu untuk bekah yang 3 segi. Untuk bekah yang untuk bekah yang bulat. Kalau untuk bekah yang 3 segi, kalau untuk bekah yang 3 segi, dia punya segi 3 dia tu, dia, kita panggil dia punya paha dia tu, setiap paha dia, setiap paha dia tu dua hasta setengah, dua hasta setengah, dua hasta setengah, maksudnya dua hasta setengah mu'tadil, yang manusia, dua hasta setengah manusia, dua hasta setengah setiap setiap panjang ni, dua hasta setengah, maksudnya ni satu hasta. Kalau satu hasta ni cukup lah, satu hasta lagi, setengah dia lagi, dua hasta setengah setiap setiap dia punya triangle lah, setiap dia punya paha dia tu. Dalam dia 2 zira', dalam dia 2 zira'. Ini sebuah dalam umqan 2 zira', zira'an wa nus taulan, zira'an wa nus tulan, wa zira'ani umqan, 2 zira' setengah, 2 hasta setengah panjang dia punya tebing dia, dan 2 hasta dalam. Itu untuk bekah yang 3 segi. Lepas kalau kita nak lajak apa lagi, kita kena buat bekah yang 5 segi, bekah yang 6 segi, bekah yang 7 segi, kena-kena ni, kena-kena ukur lagi bagi siapa yang rajin nak buat benda tu. Habis tu kiraan yang lama untuk dapatkan untuk dapatkan isi padu yang tepat. Berapa dua kalah ni tepat ni, maksudnya lebih kurang banyak tu, ayam banyak tu, isi padu dalam banyak tu akan menjadikan jumlah dalam tu 20. Aduh, bila kita ubah kepada kiraan, kiraan baru, kiraan hadis ni, kiraan kiraan moden ni, ada banyak pendapat, ada banyak pendapat. Pendapat yang paling sikit 196 liter, 196 tu paling sikit. Standard 198 200. Ada kiraan yang bawa pergi sampai 100 216 13 liter. Ada kiraan yang pergi sampai 100 216 liter. Ada kiraan yang bawa pergi sampai 221 liter. Jadi beza. Nak dapatkan balik yang asal, yang nak bagi kita puas hati, kena tengok kiraan lama.
cuma tu yang kita nakal dalam kitab-kitab lain, kitab-kitab yang dah bawa kiraan baru, contoh macam Mawazin yang Syekh Ali Jumaah, contoh macam dalam apa nama Ghayatul Muna Syarah Safinah, contoh macam dalam Taqrirat Sadidah Habib Hasan Al-Kaf, yang kitab-kitab yang baru-baru ni, yang di yang baru main ni, yang pakai kiraan baru ni, berbeza daripada sudut angka, daripada sudut liter berbeza. Yang paling sikit 200 liter, 213, 216, 221. Ini setakat yang kita jumpa lah, setakat yang kita jumpa dalam cari dalam kitab-kitab yang baru. Dia ada 6 angka ni. Walid ni kita pakai 200 lah. Biasanya apa nama, kalau tok-tok guru duk mengajar pun dia kan sebut 200 liter. Jadi kalau 198 tu dia lagi lah, 198 liter tu dia lagi, kurang 2 liter. Satu. Jadi satu lah, kiraan ni satu lah. Nak dapatkan yang betul macam mana apa kena ni, tak dapat tidak kena ni, kena kembali pada kiraan yang lama balik. Maksudnya kita kira, kita kena ukur daripada uji padu tu nak dapatkan kiraan yang ni balik. Boleh jadi beza, boleh jadi beza. Habis, selesai lah. Tu kiraan untuk dua kullah. Hukum dia macam yang kita bincang pada yang lepas lah. Iaitu bila ukuran mencapai dua kullah, walaupun secara ihtimal kita tak ukur betul pun, kita tak timbang betul pun, kita tak cek isi padu betul pun, tapi tengok banyak sehingga memungkinkan dia dua kullah ke atas, dia kira dua kullah. Maksudnya tak syarat kita kena ukur kedalaman, kita kena ukur keluasan, kita kena ukur timbangan, tak syarat. Ihtimal, walau ihtimalan. Maksudnya ayat tu, walaupun pada asalnya dalam kitab fiqh sebut, walaupun pada asalnya kita yakin bahawasanya dia sikit. Wa in tuyqinat qillatuhu, wa in tuyqinat qillatuhu ba'du qablu. Bahasa dalam kitab yang dipakaikan, walaupun kita yakin sebelum tu dia sikit, tapi dengan sebab kita tambah, kita tambah sampai timbul perasaan kata dia dah banyak, itu ihtimal lah. Ihtimal kata dia dah banyak, walaupun sebelum tu kita yakin kita tak cukup dua kolah ni. Ayat masuk, buka apa ayat masuk, ayat masuk. Lepas tu kena kira sampai cukup dua kolah tak, ihtimal saja. Sampai satu tahap yang wujud perasaan pada diri kita, ni dua kolah ni lebih lah, banyak lah. Maka ihtimal tu diambil kira, dah diterima sebagai dua kolah. Tak syarat kita ukur isi padu dia, tak syarat kita timbang berat dia. Bila sampai ke tahap tu, lam yahmil khubus, maka dia tidak terkesan dengan najis yang bersentuhan dengan dia, yang jatuh dalam dia. Macam disebutkan dalam hadis, dan sebahagian disebut, lam yanjus, dia tak akan jadi najis. Melainkan, tambahlah, melainkan apabila dia berubah macam kita bincang. Melainkan apabila dia berubah warnanya ataupun baunya ataupun rasanya dengan satunya najis, maka jadi najis dengan sebab berubah tu, bukan sebab masuk najis. Ni pada hukum air yang banyak. Gitu. Wa tahrumu at-tahar tu masuk baling sikit sebelum daripada ni, sebelum daripada dia masuk fasal yang baru. Diletakkan hukum air musabbal ni, air yang ditentukan ataupun dikhaskan untuk tujuan tertentu ni, diletakkan hukum kat sini pada pihak sama-sama haram digunakan untuk taharah. Cuma yang bezanya, walaupun haram dia sah. Berbeza dengan air musta'am, air najis, dia haram dan tidak sah. Cuma dia ambil sama pada hukum alalang dah sebut pasal ayat yang haram digunakan untuk taharah, ada lagi ayat lain yang diharamkan untuk taharah. Jadi diletakkan sekali di hujung bab ni. Dipanggil istitra'. Dalam bahasa balaghah disebut istitra'. Kita tatahkan ataupun kita selitkan perbahasan yang munasabah pada sesuatu yang bukan bab dia. Ini bukan bab dia, contoh yang musabbah, contoh bab waqaf. Tapi sebab munasabah ni sebut pasal air yang haram digunakan untuk taharah, air musabbah pun haram guna untuk taharah, selit sekali. Maka tu dalam bahasa balaghah disebut istitra'. Salah satu apa nama style dalam penulisan lah, balaghah badi'. Nak bagi cantik bahasa, nak bagi cantik susunan. Zikru syai' fi ghairi mahallihi lil munasabah. Zikru syai' fi ghairi mahallihi lil munasabah. Istitra'. Bahasa kita sebut, kalau bahasa tok guru tua-tua disebut tatahan. Orang sebut selitan, selit. Tapi bahasa tok guru sedap lagi. Bahasa orang tua-tua sedap lagi, tatahan. Pasal apa sedap? Pasal dia lebih tepat dengan makna istitra'. Dia macam, sebab dia nak bagi tahu kata benda ni informasi ni mahal.
dan diselitkan juga sesuatu yang mahal. Sebab tu dia guna istilah tatah. Macam kita cincin bertatahkan permata kan, cincin bertatahkan permata, mahkota bertatahkan berlian. Jadi penggunaan tatahan ni, penggunaan istilah tatah ni digunakan untuk sesuatu yang sememangnya telah bernilai dengan sendirinya dan ditambah nilai dengan sesuatu yang bernilai juga. Sama lah bab ni pun, kalau tak masuk cerita pasal musabbal ni, dia memang dah bernilai dengan sendirinya, memang dia dah ada value dia, cuma dimasukkan sesuatu yang juga bernilai dan munasabah. Dan munasabah, sebab tu istilah tatahan lebih tepat daripada sudut penggunaan bahasa untuk menggambarkan makna istitrat. Ni pi belah balaghah lah, tapi dia kena tahulah benda-benda lagu tu, kena guna istilah yang tepat kepada makna dia baru sampai tujuan dia tu, baru sampai kehendak dia. Dia bukan semata-mata selit, dia selit sesuatu yang bernilai pada sesuatu yang bernilai untuk menambahkan nilai dia lagi. Cincin emas tu sendiri dah bernilai dah, tak ada permata tak apa, memang mahal pun, tatah permata mahal lagi. Gitu maksud dia. Jadi ni tatahan lah istitrat, pasal pada pihak sama-sama haram digunakan untuk taharah, cuma yang membezakan dia air najis haram lagi tidak sah taharah, air musabbal, air yang dikhususkan untuk tujuan tertentu, haram digunakan untuk taharah tapi serta sah, serta sah. Ini dengan haram yang aridi, haram yang aridi, dia tak mengganggu hukum zati bagi wuduk, iaitu sah ataupun batal. Dia tak menjejaskan syarat sah, syarat sah wuduk, dan dia bukan benda-benda yang membatalkan wuduk, cuma dia haram sebab kita gunakan sesuatu yang bukan sepatutnya digunakan untuk tu. Jadi dia muafakat pada satu sudut dan dia berbeza pada satu sudut. Dia muafakat pada sama-sama haram, tapi dia ikhtilaf, dia berbeza pada pihak air najis haram serta tidak sah, air musabbal haram serta sah taharah. Ini beza itu. Jadi kalau kita bedah kitab lagu ni lambat. Lambat. Ini kita ajak sikitlah. Nak buka sikit-sikit bedah-bedah, lepas tu lepas ni bedah ni ya. Ni kena cari pasal apa letak dalam masalah letak sini, pasal apa masalah letak sini. Kalau bedah lagu tu lambat. Macam ni lambat. Tapi lu ke belakang ni kita tak bedahlah lagu tu. Awal-awal semangat. Banyak tak semangatlah, banyak nak habis nak khatamlah. Qala rahimahullahu ta'ala wa tahrumu taharatu bil ma'il musabbali lil syurbi, dan haramlah oleh taharah. Kena tadi lah haram ma'asah ma'asihah serta sahih taharah tu. Taharah tu diterima. Taharah tu diterima. Cuma diharam bil ma'il musabbali, dengan air musabbal. Air yang musabbal ni bahasa kita nak mudah faham waqaf lah. Cuma waqaf digunakan untuk sesuatu yang kekal ain, baru-baru sah diwaqafkan. Sebab waqaf syarat dia mesti sesuatu yang ain dia kekal, yang kita guna hanya manfaat. Kalau sesuatu tu ain dia tak kekal tapi nak digunakan untuk masalah umum juga, maka dia akan nama sabil. Disebut sebagai musabbal lah. Ma'ul musabbal, bahasa kita sebut ayak sabil lah. Ayak sabil, air yang kalau bahasa kita diwaqafkan pada jalan Allah, sabil, diwaqafkan pada sabilillah. Asalnya lagu tu lah. Cuma nak letak makna waqaf tak sah. Tak sah sebab dia bukan kekal. Air yang kita gunakan habis, kita minum dan sebagainya habis. Jadi tak sah untuk diletakkan istilah waqaf kat dia. Dia letak nama sabil, musabbal. Air yang disabilkan li syurbi, bagi minum. Air yang disabilkan untuk minum, maka dia sabil yang khas. Sama macam waqaf yang khas kan? Sama lah. Dia punya konsep dia sama. Ada waqaf yang khas, ada waqaf yang am. Waqaf khas pada satu kegunaan, tak boleh guna pada benda yang lain. Kereta ni untuk angkut budak pi sembahyang Jumaat saja, waqaf. Atas niat pun waqaf. Van ni untuk bawa budak pi sembahyang Jumaat dengan kenuri saja, waqaf khas. Itu niat asal pun waqaf. Maka orang yang menjaga waqaf tu tak boleh guna. Nak bawa pi klinik tak boleh, nak bawa pi balik rumah dia tak boleh, nak bawa pi berjalan tak boleh lah. Sebab dia ta'yinkan tujuan waqaf ni. Bawa budak pi sekolah, bawa budak pi masjid, dengan bawa budak pi apa nama, pinah tadi, pi minyak-minyak tu lah. Dia nak bawa budak pi kenuri pun tak boleh lah. Sebab dia waqaf dengan ta'yin. Kalau dia waqaf am, waqaf am, van ni diwaqafkan pada pusat pengajian ni untuk kegunaan am tu, boleh guna untuk semuanya. Tapi dalam masa yang sama dia khas, dia khas kepada tempat tu saja. Orang tak limit, orang tak guna dan sebagainya. Itu waqaf khas dengan waqaf am. Sama dengan sabil pun, ada sabil yang am, ada sabil yang khas. Sabil yang am, contoh macam ayat masjid, kebanyakannya sabil yang am lah, digunakan untuk kegunaan masjid.
untuk mandi, untuk basuh najis, untuk taharah, untuk angkat hadas, untuk basuh najis, untuk sebagainya lah. Tapi untuk masalah masjid, masalah pengunjung masjid, nak guna basuh kereta tak boleh ke? Sebab tu masalah peribadi. Kalau wakaf khas, contoh macam dia wakafkan ayak macam lah kowi ataupun apa nama, ataupun wah koko, tapi tu mesin tu lain cerita. Tapi nak pergi kampak lah, andai kata mesin tu satu pasal, sumber air tu yang kita nak bincang ni masalah ayak, bukan masalah mesin tu. Sumber air tu memang dia sendiri, dia memang ditarik daripada rumah dia, rumah tu sebelah masjid. Kan, kemudian dia beli mesin koko ke, dia beli mesin kuka, mesin apa nama kowi ke, dia beli minta sponsor ni, sebut nama dia minta sponsor, dia beli mesin kowi, tarik pi ayak daripada rumah dia buh itu, kemudian dilafazkan, ditakyinkan, ayak ni saya sabilkan untuk minum. Jangan guna untuk basuh muka, jangan guna untuk basuh muka, tak boleh guna untuk basuh tangan, tak boleh guna untuk, bahkan tak boleh guna untuk bawa pergi tak mana-mana. Dia untuk tujuan minum di situ. Nak buh lambat tengok pergi tanglin, sebagian lambat tu tak boleh, sebab dia disabilkan di situ. Jadi kita nak buh botol beli rumah kita, sebagian lambat kita tak boleh, sebagian tak boleh lah, sebab dia masih lagi dalam tujuan minum. Kita jemaah situ ataupun kita pergi situ ambil yang beli, sebahagian tak boleh, sebahagian tak boleh. Pendapat yang paling kuat dia tak boleh, pendapat yang kuat tak boleh. Situ lah. Ha, dia bukan semata-mata mesin kawin, dia ayak, sumber ayak tu. Mesin kawin lain cerita lah. Mesin kawin tu, kalau mesin kawin, kalau kita nak kira wakaf kos, dia wakafkan untuk masjid tu, tak boleh bawa pindah pergi tanglin, tak boleh lah. Ha? Nak bawa pindah pergi ke surau lain, nak bawa pindah pergi ke tempat lain, tak boleh lah. Sebab dia wakaf tu wakaf kos mesin. Ini tak sumber ayak tu. Ini tetap sumber ayak. Maka sabil juga seperti mana wakaf, ada yang khas, ada yang am. Sini wakaf khas tu sini, sebab disebut musabbal lisyurbi, disabilkan untuk minum. Maka tak boleh guna untuk buat benda dia, tak boleh guna untuk basuh baju, tak boleh guna untuk basuh tangan, tak boleh guna untuk basuh muka, tak boleh guna untuk basuh kereta mutu, tak boleh belaka, untuk minum. Maka kalau sabil khas yang macam tu, biasanya dia akan letakkan dengan papan tanda yang khas lah. Musabbal lisyurb contohnya, disabilkan untuk minum. Maka tak boleh buat guna ni. Untuk taharah tak boleh, haram. Sah tak sah, dia panggil haram yang aridi. Apa nama maksudnya, haram tu sebab dia diwakafkan. Syarat sah taharah tak terikat dengan ayak tu, sebab ayak tu mutlak boleh guna untuk taharah. Cuma sebab dia diwakafkan, dia pakai baju baru dia tu, dia untuk satu kegunaan, dikhususkan kepada satu kegunaan, maka dia tak digunakan untuk taharah dengan masuk haram serta sah. Jadi pasal haram tu maka dimasukkan dalam bab ni, walhal dia berbeza daripada hukum sah. Air najis tak sah digunakan untuk taharah, air musabbal untuk minum sah digunakan untuk taharah serta haram. Itu apa nama kemunasabahan dia duduk dalam bab ni. Kalau ikut dia duduk dalam bab wakaf. Habis. Qala rahimahullahu ta'ala faslun, tajuk baru dalam bab ayat juga, cuma ni berkaitan dengan ijtihad, berlaku keraguan pada ayat kita dalam beberapa bekas, sama ada dia ada satu bekas yang mungkin bernajis ataupun secara pasti najis, cuma tak tahu yang mana. Maka dibuatkan satu fasal, faslun fi al-ijtihad fil ma' lah. Kalau nak letak makna, nak letak tajuk mudah, setengah-setengah naskah kitab dia letak al-ijtihad fil ma', berijtihad pada air. Maksudnya pada menentukan air itu najis ataupun air itu suci. Qala rahimahullahu ta'ala, Iza ishtabaha alaihi tahirun bimutanajjisin ijtahada wa tatahhara bima zanna taharatuhu bi'alamatin walau a'ma. Ini banyak benda boleh bedah ni. Kita ambil sikit-sikit lah. Iza ishtabaha alaihi tahirun, ambil masalah lu. Apabila kesamaran lah alaihi, atasnya, atas seseorang lah, orang yang nak bertaharah tu, tahirun ay ma'un tahirun, air yang suci. Tahir ni yang mana mutahhir lah, kalau dia nak gunakan untuk taharah, kalau dia nak gunakan untuk minum dan sebagainya, tahir saja, walaupun walau ghair mutahhir lah. Tapi tak, maksudnya sini dia tak bincang sangat pasal mutahhir, dia khususkan kepada tahir.
Cuma kalau kita nak ijtihad tu dengan tujuan untuk taharah, maka dia tahir mutahhir lah. Tapi kalau bukan selain dengan tujuan taharah untuk minum, makan dan sebagainya, maka dia tahir saja walaupun dia tidak mutahhir. Tak kisah. Satu. Bi mutanajjisin istabaha itu, keraguan ataupun kesamaran itu dengan ma'in mutanajjis, dengan air yang terhukum dengan najis. Air yang dihukumkan dengan najis. Nampak? Sini dia guna istilah mutanajjis sebab dia nak keluarkan air najis. Seperti mana air kencing. Sebelum ni pada kelas lepas kita bincang najis dengan mutanajis, digunakan pada makna yang sama pada kebanyakan bab. Tapi untuk bab ni dia asingkan. Sebab mutanajis dalam bab ni yang menyebabkan kita berijtihad. Sebaliknya kalau ijtibah dengan najis, air najis contohnya air kencing, maka tak ada ruang untuk ijtihad. Tak ada ruang untuk ijtihad. Sebab kita bincang tentang syarat-syarat ijtihad. Cuma sini mutanajis dengan maknanya yang tepatlah. Dengan makna yang tepat, maksudnya air yang asalnya mutlak dimasuki najis dalamnya. Kalau air tu sikit, semata-mata masuk najis. Kalau air tu banyak, maka dengan sebab berubahnya air tersebut dengan masuk najis, dia jadi mutanajis. Dia bukan air najis seperti baul, seperti air kencing. Kalau ijtibah lagu tu, kalau ada kesamaran lagu tu, ada air yang tahir yang suci dengan air yang mutanajis, tak dapat beza yang mana satu, ijtahada, nescaya berijtihad ia. Ini kena ijtihad. Apa makna ijtihad? Maksudnya dia perlu mencari tanda-tanda yang membolehkan dia zon, berat sangkaan bahawasanya air tersebut yang mana najis, yang mana mutanajis, yang mana yang tahir. Itu maksud ijtihad. Ijtihada dengan maksud bahasa an amarati yazunnu biha ma yaqtadil maksud. Dia mencari, dia mengkaji tanda-tanda, alamat-alamat yang boleh menghasilkan zan pada dirinya, menghasilkan berat sangkaan pada dirinya. Apa yang dicari itu? Maksudnya, di tengah cari air yang suci ataupun di tengah cari air yang mutanajis. Kemudian, bila dah zahir dah pada diri dia, hilang ijtibah secara zanni ataupun secara yakini, secara berat sangkaan ataupun secara pasti, okey, dah dapat beza dah, yang ni yang najis, yang ni yang mutanajis, yang ni yang suci. Bila dah dapat dah dengan ijtihad dia, wa tatahhara bima zanna taharatuhu, dan bersucilah ia, wa tatahhara, dan bersucilah ia. Maka penggunaan istilah tatahhara di sini menyempurnakan makna tahir pada awal fasal. Maksudnya dekat tahir tu kita boleh letak tahirun ay mutahhirun. Walaupun pada asal masalah tahir boleh kekal dengan makna tahir, tapi bila dia pakai tatahhara kat sini, dia menyempurnakan makna tahir yang pada awal fasal. Maksudnya sini dia ijtihad antara air yang tahir mutahhir dengan air yang mutanajis. Ini semua istilah teknikal juga ni. Wa tatahhara bima dhanna taharatuhu, dan bersucilah ia mujtahidlah, orang ijtihad tu. Bima zanna taharatuhu, dengan perkara yang zannlah ia, yang beratlah sangkaannya, taharatuhu akan sucinya air tu. Mak tu kena pada air lah. Zanna tu, zanna bi'alamatin, berat sangkaan tu dengan tanda, dengan alamat, dengan petanda-petanda, dengan petanda-petanda. Apa hukum ijtihad kat sini? Asalnya wajib lah. Sini, kalau ikut masalah ni betul-betul, maksudnya ini ijtihad yang wajib. Ijtihad yang wajib. Ijtihad yang wajib. Sebab dia ijtihad antara air yang suci dengan air yang najis. Dengan air yang mutanajis. Maka untuk menggunakan air untuk bertaharah dan sebagainya, bahkan untuk makan dan minum dan sebagainya, ada ayat hak tu saja, kemudian diragui ada kemasukan najis dan sebagainya. Contohnya ada anjing jilat ke, benda dalam timba, kita ralik sat, anjing main jilat, tak perasan hak mana tu jilat, tapi confirm ada jilat ataupun berat sangkaan ada jilat dan sebagainya. Ayat tu kita nak guna. Kalau benda yang suci lain kira lah, tak ni benda yang najis, maksudnya salah satu daripada bekas ayat kita tu najis, maka wajib ijtihad untuk menggunakannya dan tak ada pilihan yang lain. Maka wajib ijtihad.
maka wajib ijtihad. Satu, pada masalah ni, ijtihad di sini ialah ijtihad yang wajib. Sebab ijtihad di antara air yang tahir, air yang mutahhir, air yang suci menyucikan dengan air yang mutanajis. Kadang-kadang ijtihad itu harus, ijtihad yang jaiz, ijtihad yang harus. Bila mana ada pilihan yang lain, ada ayat yang lain, tak boleh cari ayat tu, ada ayat yang lain yang kita simpan elok, maka ijtihad itu ijtihad yang harus. Maksudnya dia akan jadi wajib balik bila kita nak guna tu lah. Ada satu kelompok, ada 4-5 timbar situ contohnya, 4-5 timbar ke, 2 timbar ke, 3 timbar ayat ada itu, tiba-tiba ada kemasukan najis. Dan kita nampak cicak kencin ke, kucing atas halang kencin ke masuk dalam tu, duduk sensing lah, duduk sensing tapi setempat masuk dalam salah satu, cuma tak tahu hak mana satu, cuma tak tahu hak mana satu. Jadi kalau nak guna ayat tu wajib ijtihad lah. Sebab tu antara air yang suci dengan air yang najis, mungkin 2 bekas yang najis, mungkin 3 bekas yang najis, mungkin kena cari tanda-tanda dia tu. Kalau ada pilihan yang lain, ijtihad tu harus lah. Harus tu maksudnya bila mana kita gunakan yang lain tu, jadi kita tak perlu bagi masa untuk taharah contohnya, untuk sembahyang dengan kita berijtihad ni, guna ayat yang lain lah untuk taharah. Kalau nak guna juga ayat yang tu, wajib ijtihad lah. Jadi dia asing tu, kalau ada pilihan yang lain harus ijtihad tu, harus dengan mana kita gunakan air yang lain. Jadi kalau memang tak ada ayat yang lain dah, itu saja yang ada, maka kita wajib ijtihad. Dua, dua. Kalaulah apa nama, air yang mutanajis tu bukan mutanajis, maksudnya dia air yang najis, macam dalam perbincangan tadi ni, air yang najis contoh macam air kencing dan sebagainya, yang memang confirm najis, ni bukan air yang masuk najis lah, memang air najis betul, maka tak ada ijtihad ke itulah. Air najis yang hilang bau, warna, rasa dan bau, diletakkan sekali dengan air mutlak, lepas tu hilang tanda, tak tahu mana satu, maka yang tu tak wajib dan tak harus ijtihad. Dan tak harus ijtihad. Apa cara dia? Cara dia kalau tak boleh nak cari yang mana, kalau tak boleh nak beza, tak boleh nak beza, maka dia kena tuang kedua-duanya, ataupun tuang salah satu daripada danya, daripada salah satu daripada danya, ataupun campurkan, kemudian dia tayamum. Tak boleh guna ayat tu sebab kesamaran. Kesamaran dengan sesuatu yang najis, bukan sesuatu yang mutanajis tak? Sesuatu yang najis, sesuatu yang najis, maka dia tak boleh guna ayat tu. Sama ada dia tuang kedua-duanya, ataupun dia tuang salah satunya, tinggal satu lagi, ataupun dia campurkan antara satu sama lain dan dia tayamum. Maksudnya hilangkan terus kemungkinan untuk dia berijtihad dengan ada ayat, baru boleh dia tayamum. Selagi ada ayat, tak boleh tayamum. Ini masuk bincang lambat tayamum pula. Untuk membolehkan dia tayamum, ni kaedah yang dia perlu buat. Sama ada dia tuang kedua-dua yang tak ada, ataupun dia tuang satu, tinggal satu yang tak tahu najis ataupun suci, macam yang tak ada juga, ataupun dia campurkan. Jadi kalau campur tu, dia ayat mutanajis lah, sebab ayat sikit sama sikit, maka ketika tu dianggap sebagai faqdul ma', tak ada air, maka baru boleh tayamum. Selagi dia tak buat benda-benda lagu tu, dia tak boleh tayamum. Dia tak boleh tayamum. Untuk ijtihad, dia tak boleh ijtihad, sebab dia bukan antara air yang mutanajis dengan air yang tahir. Tapi sebaliknya, dia antara najis dengan tahir. Itu tu kalau ijtibah antara najis dengan tahir. Kalau ijtibah antara sesuatu ma'i' yang tahir, cecair yang suci, dengan air, maka caranya ialah dengan berwuduk ataupun bertaharah dengan menggunakan kedua-duanya. Bertaharah menggunakan kedua-duanya. Guna dua-dua bekas. Guna dua-dua bekas, tak boleh ijtihad. Tak disunatkan pun. Tak wajib, bahkan tak disunatkan pun untuk ijtihad. Kita ada satu bekas, contohnya air mawar yang hilang bau, warna, rasa dah. Sama macam ayak biasa dah. Dan kita ada bekas ayak mutlak. Dan tak ada beza antara dua tu, tak tahu hak mana satu. Timbar pun sama, bau pun sama, rasa pun sama, warna pun sama, tak ada. Tak ada amarah. Tak ada tanda yang boleh kita gunakan untuk pastikan yang mana ayak, yang mana ayak, yang mana ayak mutlak, yang mana air mawar. Cara dia, taharah dengan menggunakan kedua-dua. Taharah dengan menggunakan kedua-dua. Maka tak ada ijtihad kat situ. Jadi dia ada beberapa masalah lah. Dia ada beberapa masalah.
kalau ikut masalah yang dalam kitab ni, kitab ni disebut sebagai Minhaj Al-Asghir. Salah satu gelaran bagi Muqaddimah Hadramiyah disebut sebagai Minhaj Al-Asghir, Minhaj kecil. Sebab bahasa, sebab apa nama, bahasa dan juga masalah yang diletakkan dalam ni, dia besar. Bahasa dia tepat, bahasa dia bahasa akademik tu, bahasa memang bahasa ikut kaedah tu, dan juga masalah yang dia buat masalah yang penting-penting. Maksudnya kita boleh rongkai piluah. Dia digelar sebagai Minhaj Saghir. Minhaj hak kabir hak betul ni Minhaj Talibi Manawi lah. Tapi ni dia digelar sebagai Minhaj Saghir. Sebab tu Imam Ibn Hajar syarah kitab ni, sebab dia punya standard dia tinggi. Standard dia tinggi. Habis. Jadi untuk masalah yang dalam kitab ni wajiblah. Ijtihad ijtihada ai wujuban lah. Meletak itu ijtihada ai wujuban. Ijtihadlah secara wajib. Dengan kait tadilah, dengan kait tak ada pilihan yang lain. Apa nama, dan kalau campur tak sampai dua kolah, maka wajib ijtihad. Tak ada pilihan yang lain, dan kalau dicampurkan tak cukup dua kolah, maka wajib ijtihad. Kalau ada pilihan yang lain ataupun dicampurkan jadi dua kolah, maka terangkat hukum najis tu, maka harus saja ijtihad. Harus saja ijtihad. Kalau dengan najis bukan mutanajis, maka haram ijtihad, tak boleh ijtihad. Dituangkan ataupun dihilangkan kemungkinan wujud air mutlak, lalu ditayamum. Kalau ijtibah dengan sesuatu yang tahir, ma'i', sesuatu yang tahir, yang ma'i', cecair yang suci, maka di bertaharah, kita perlu bertaharah menggunakan kedua-dua bekas tu supaya hasil air mutlak secara yakin dengan salah satu. Kita ambil wuduk dengan sebekas ni, kemudian ambil wuduk pula dengan sebekas ni, jadi kok mana pun confirm kita berwuduk dengan ayat mutlak. Confirm. Ayat mawar tu tak kira hak mana pun, dia tidak menjejaskan kesahihan wuduk. Sama ada kita wuduk sebelum kita dah berwuduk ataupun kita masih belum berwuduk, dia tidak menjejaskan kesahihan wuduk sebab dia suci. Ini peringkat ijtihad yang ada. Kemudian wa tatahhara bima dhanna taharatuhu bi alamatin. Dan bersucilah ia dengan ma, dengan airlah itu. Dengan air zanna taharatuhu, yang beratlah sangkanya akan sucinya air tersebut, ma tu. Bi alamatin zanna tu, dengan alamat, dengan tanda. Banyaklah tanda-tanda dia tu. Tanda yang digunakan untuk cam ialah sama ada air tu bergerak ataupun air tu kurang ataupun ada kesan, ada kesan pada tebing bekas air dan sebagainya. Apalah, apa saja tanda yang boleh digunakan sebagai ukuran untuk dia berijtihad, sebagai bahan bukti untuk dia ijtihad. Kalau tak ada bahan bukti, tak boleh ijtihad. Kalau tak ada bahan bukti, tak boleh ijtihad. Sebab dia nak hasilkan zan, dia mesti dengan dalil, dengan alamat, dengan tanda. Kalau tak ada dalil, tak ada alamat, tak ada tanda, maka tak sah. Maka tak timbul pun isu zan tu. Dia bukan zan Melayu kita pejam mata kirap. Jadi ya, bukan. Itu bukan zan, itu zan Melayu. Kiraci lah, nak kata lagu tu. Kita ni pejam mata tu kira diarah tu. Kira macam, lempak pasir lah. Kok mana pun sebutir dua mesti kenal. Tak, zan dalam istilah fiqah dia mesti dengan dalil. Zan dalam istilah fiqah dengan dalil. Okey, untuk keharusan ijtihad dia ada beberapa syarat. Untuk keharusan ijtihad dia ada beberapa syarat. Maksudnya untuk berijtihad dalam masalah ni ada 6 syarat yang perlu di teliti baru kita boleh ijtihad, baru letak tangga wajib ataupun harus tadi ni. Yang pertama, kedua-dua air itu, dua lah sekurang-kurangnya ataupun lebih lagi lah, kedua-dua air itu berasal daripada sesuatu yang suci, berasal daripada air yang suci. An yakuna likulli minal mushtabihain aslun fi tathhir. Setiap satu daripada bekas yang diragukan itu, dia asal pada bersuci. Maksudnya dia memang boleh bersuci dengan dia lah. Jadi air itu asalnya mutlak, boleh mutlak, boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian masuk najis dan dia jadi mutanajis. Sebab tu dia mengeluarkan masalah bila mana air yang ijtibah itu ijtibah dengan sesuatu yang najis. Sebab air setimba kencin contohnya yang sama macam air hilang bau, warna, rasa dan bau, maka dia tidak boleh disucikan dengan dia. Dia memang tak ada jalan untuk suci. Dia memang tak ada jalan untuk suci. Jadi tak boleh ijtihad lah kalau sesuatu tu najis pada asal. Tak, ni air yang asalnya suci, kemudian berlaku sesuatu menyebabkan dia najis, baru boleh ijtihad. Syarat yang pertama. Maksudnya benda yang kita, air yang kita nak ijtihad tu berasal ataupun asalnya ialah air yang suci. Asalnya ialah air yang suci. Satu. Yang keduanya, syarat untuk ijtihad ialah wujud tanda yang membenarkan kita untuk ijtihad.
an yakuna lil alamati fihi majalun. Kewujudan tanda yang membenarkan untuk kita ijtihad. Kalau tak ada tanda langsung ataupun terdapat tanda tu pada semua bekas, tak boleh ijtihad pakai tanda tu lah. Dia tak ada bukti lah. Semua bekas berkocak, tak ada bukti lah. Maka kocak tu tak boleh dijadikan sebagai bukti. Air tu disentuh dan sebagainya, sebab semua bekas berkocak. Semua bekas air yang tak tenang dan sebagainya. Semua bekas ada kesan, ada kesan pada tebing bekas tu. Pun tak boleh guna lah. Dia mesti ada alat, ada alamat ataupun ada tanda yang membolehkan kita untuk ijtihad. Kalau tak ada tanda, tak ijtihad. Sebab ijtihad mesti menggunakan tanda. Ijtihad mesti menggunakan tanda. Dua. Syarat yang ketiganya, mesti kekal apa nama bilangan bekas yang diijtihad itu. Maksudnya bilangan tu lebih daripada satu lah. Lebih daripada satu. Kalau masalah satu yang najis, satu yang suci. Sebab tu dalam masalah bila mana dituang sesuatu tadi ni, maka tak boleh ijtihad dah. Dia boleh tayamum lah. Dia mesti, kalau kata ada tiga bekas contohnya, maka daripada awal ijtihad sampai akhir habis ijtihad, dia mesti ada tiga bekas. Dia tak boleh bila mana, bila mana ada tiga bekas, kita cek satu, najis ni tertuang. Kita cek lah tu, najis ni tertuang. Tinggal satu. Satu tu ijtihad ke tak? Tak ijtihad lah. Tak ijtihad lah. Dia tidak lagi dibenarkan untuk ijtihad dan sebagainya. Dia mesti kekal. Ijtibah tu mesti kekal ibtidaan wa dawaman. Kalau dalam kitab fik, dia akan sebut dengan bahasa yang macam tu. Apa nama kekal ijtihad, kekal ijtibah, al-ijtibahu ibtidaan wa dawaman. Kekal ijtibah pada permulaan dan kekal sampai habis. Sampai habis proses ijtihad tu. Anda kata kalau tinggal satu bekas saja pada akhir ijtihad, maka tak boleh lagi ijtihad dah pada bekas tu. Yang keempatnya, mengetahui kenajisan air tu. Al-ilmu bin najasah. Al-ilmu bin najasati ahadil mustabihain. Kena tahu secara yakin ataupun zan yang berat, ghalabati zan. Kena tahu secara yakin ataupun ghalabah zan. Zan yang berat, sangkaan yang kuat bahawasanya jatuh najis pada salah satu daripada bekas tu. Kalau sangka-sangka saja tak edih. Kalau agak-agak saja tak edih. Sebab al-yakin la yazalu bisyak. Perkara yang yakin dia tak hilang dengan sebab syak. Lagi pula dalam bab, dalam bab najis khususnya, penghukuman dengan sesuatu najis mesti di taraf yakin ataupun zan yang sangat kuat baru dihukumkan dengan najis. Sebaliknya dalam masalah suci, zan saja tak yakin pun dah cukup untuk memberikan hukum suci. Itu dalam masalah najis kita akan bincang kaedah itulah insya-Allah kalau ingat. Tapi asalnya lagu itulah, asalnya kena yakin bahawasanya memang salah satu daripada dua bekas ni najis. Masuk najis dalam dia. Yakin. Ataupun kalau tak yakin pun dia hampir kepada yakin, walau zan. Zan yang sangat kuat. Barulah dibenarkan untuk ijtihad. Kalau duk agak-agak saja tak ijtihad. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan keraguan, ambil hak yakin. Hak yakin ni apa? Asal. Al-aslu adamun najasah. Asalnya tak letak najis benda tu. Sebab kita cuma sangka saja. Nampak ada anjing lalu itu, dia jilat dalam timbal tadi. Tak. Lagi tak yakin, tak jilat, kira tak. Walaupun dia jilat ke? Kita tak yakin, tak nampak depan mata kita dan sebagainya. Nampak lalu ya. Yang kita nampak depan mata kita, dia lalu saja. Tepi bekas-bekas tu. Nampak jilat tak? Lepas tu sangka kata dia jilat lah. Sebab tu memang kerja dia. Lepas ayak. Dia kan ada cawan untuk dia minum. Memang dia jilat dalam bekas lah. Cumanya tu semua sangkaan kita. Tak nampak. Dan tak ada seseorang yang adil yang memberitahu kepada kita. Tak ada khabar. Sama ada kita musyahadah sendiri ataupun ada khabar adil yang memberitahu kita, tak ada. Maka tak ada. Tak. Kekal sebagai sangkaan. Dia tidak mengalahkan ataupun dia tidak memandangkan keyakinan yang asal. Jadi al-aslu adamun najasah. Asalnya disuci, kekal dalam hukum suci dia dan tak najis. Jadi untuk ijtihad, asas dia mesti yakin ataupun ghalabah zan, zan yang sangat kuat bahawasanya memang ada najis ataupun berlaku najis pada ayat tu. Berlaku kenajisan pada ayat tu. Itu syarat yang keempat. Syarat yang kelima, bilangan air itu bilangan yang mahsur. An yakuna fi adadin mahsurin. Dia mestilah pada bilangan yang terbatas. Bilangan yang terbatas. Maksudnya bilangan yang boleh dikira lah. Kalau sampai bilangan yang terlalu banyak sampai tak boleh kira, tak boleh ijtihad lah. Maka tak boleh ijtihad. Dalam contoh kita kata dalam 500 bekas contohnya, banyaklah 500 bekas, satu saja yang najis. Maka tak boleh ijtihad, tak perlu.
guna saja mana-mana, guna saja mana-mana, sampai tinggal dua baru ijtihad. Sampai tinggal dua baru ijtihad. Kalau tak ada tanda nak ijtihad, tuang dua-dua. Yang lain tu kira jadi lah. Sebab 500 bekas dengan satu bekas yang najis di peratusan yang sangat kecil. Ya, peratusan yang sangat kecil. Dia mesti adat mahsur. Bilangan yang boleh dikira. Tu syarat yang ke-5. Syarat yang ke-6, luas waktu. Ittisa'ul waqt. Luas waktu. Luas waktu untuk tiga benda. Luas waktu untuk taharah, luas waktu untuk ijtihad, luas waktu untuk taharah, dan luas waktu untuk sembahyang. Ittisa'ul waqt lil ijtihad walit taharah walil bada' walis solah. Luas waktu untuk tiga benda ni. Untuk ijtihad, untuk taharah, dan untuk bersolat dalam waktu. Kalau kata sempit waktu, tak cukup untuk tiga benda ni, tak cukup untuk tiga benda ni, ikut Imam Ibn Hajar, disebut kata tayammum, kemudian barulah barulah mulakan ijtihad. Tayammum, mayang, lepas tu ijtihad, ijtihad lah. Kalau tak ijtihad pun tak apalah, sah dah dengan tayammum tu. Nanti ni kena ulang balik mayang. Ini sisi Imam Ibn Hajar. Isi Imam Hajar. Maka kalau sempit waktu, maka tak perlu ijtihad untuk guna ayak dan sebagainya. Ayak tu tak payah guna. Tayammum, sembahyang, nanti ni kena ulang balik sembahyang tu. Itu pendapat Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala. Maka tu syarat-syarat untuk ijtihad dalam bab air, dalam bab ayak. Habis. Maka dia bersuci dengan perkara, dengan air yang dizankan sucinya tu, yang mana zan tu hasil dengan tanda, walau a'mah, sekalipun orang yang buta. Sekalipun orang tu orang yang buta, dia tetap wajib ijtihad. Macam-macam lah. Kalau dia tak boleh dengan mata, dia boleh dengan bau, dia boleh dengan rasa dan sebagainya. Kalau dia boleh ijtihad lah. Kalau dia tak boleh ijtihad, maka boleh taklid kepada orang. Boleh taklid kepada orang. Tapi orang yang buta pun asalnya dia wajib ijtihad sekiranya mampu. Ini pendapat yang azhar, seperti mana yang disebutkan dalam Minhaj dan juga dalam Raudhah. Ini pendapat yang azhar, seperti mana yang disebutkan dalam Minhaj dan dalam Jam dan dalam Raudhah. Maksudnya qaul yang zahir mukabil bagi azhar, kata tak, tak wajib untuk orang yang buta, tak wajib ijtihad, bahkan dia terus kepada taklid. Dia terus kepada taklid. Pendapat yang azhar kata tak, dia kena ijtihad dulu. Kalau dia tak mampu ijtihad ataupun tak nyata dengan ijtihad dia, barulah dia boleh bertaklid kepada orang yang melihat. Tak apa. Wa idza akhbarahu bitanajjusihi maqbulur riwayati thiqatun. Ini tingkatan yang kedua. Ijtihad pada tingkatan yang pertama. Ini tingkatan yang kedua. Khabar yang adil yang mengatakan wujudnya najis ataupun jatuhnya najis dalam satu bekas. Yang tak tahu yang mana satu bekas tu. Ataupun dah tahu ayak tu tak nampak najis, tak nampak berubah, tak nampak apa, tapi ada seseorang yang bagi tahu kat kita, kata ayak tu najis. Nak terima ke tak? Ha, sini masalah dia. Ini masalah-masalah taklid. Wa idza akhbarahu, dan apabila memberitahu akan dia. Wa idza akhbarahu, dan apabila memberitahu akan dia, akan orang itulah, orang yang nak bertaharah tu. Bitanajjusihi, memberitahu dengan kenajisannya. Bitanajjusihi, dengan jadi najisnya air tu. Siapa yang bagi tahu? Akhbarahu fa'il maqbulur riwayah, orang yang diterima riwayat, orang yang diterima ceritanya. Orang yang diterima ceritanya adil lah. Kalau istilah dalam bab syahadah, adil lah. Orang yang adil itu, iaitu orang yang mukallaf. Orang yang mukallaf, muslim, mukallaf, walaupun perempuan. Mukallafun muslimun walam ra'atun dalam bab syahadah. Mukallafun muslimun walam ra'atun walau imra'atun. Mukallaf, aqil, balir, muslim, menerima Islam, sempurna panca indera lah mukallaf. Aqil, balir, sempurna panca indera, muslim, walau imra'atun, walaupun perempuan. Ini makbul riwayah dalam bab ni. Gitu. Maka tak memadai kalau yang bagi tahu kat kita tu orang yang fasik, sebab dia tak adil. Dia tak adil. Ataupun kafir, ataupun mumayyiz, budak yang masih belum balik, walaupun mencapai had tawatur, walaupun ada, sehinggalah khabar-khabar tersebut digabung menjadi khabar yang mutawatir, baru boleh terima.
itu. Sehinggalah digabungkan menjadi kabar yang mutawatir, bakulah diterima. Tapi kalau seorang, dua orang, tiga orang saja kafir yang begitu, tak terima. Seorang, dua orang, tiga orang saja kafir fasik yang begitu, tak terima. Seorang, dua orang, tiga orang saja budak-budak yang begitu, tak terima. Dia kena digabungkan dengan riwayat yang lain ataupun khabaran yang lain sampai mencapai had mutawatir. Had mutawatir banyak mana ikut eh? Dia tak sebutnya 40 orang tu. Dalam bab hadis pun had mutawatir ni dia tak letakkan dengan angka yang tepat. Dia tak menilai daripada peribadi orang tu, kalau peribadi lagu ni berapa orang yang diperlukan untuk menghasilkan yakin tu tawatir. Tu mutawatir. Sebab tu dalam setengah-setengah kitab-kitab usul-usul hadis pun Imam Syafi'i seorang pun kalau dia riwayat ataupun Imam Syafi'i, Imam Malik, dua orang saja yang riwayat ni, dia dah mencapai had mutawatir. Madan dengan dua orang tu ya. Sebab berdasarkan kepada peribadi dia pun, dua orang ni dah cukup dah untuk menghasilkan yakin pada khabar yang dibawa. Dia tak semestinya 40 orang dan sebagainya lah. Ni tengoklah kalau kafir ni, kalau dengan peribadi dia apa kono ni, berapa orang yang macam ni baru menghasilkan yakin pada khabar tu. Mutawatir. Ni kembali pada makna mutawatir pula. Tapi yang mudahnya makbul riwayah asalnya ialah mukallaf, orang yang akil, baligh, sempurna hawas, dan dia muslim. Dia muslim. Dan dia adil. Itu. Dan dia adil. Maksudnya muslim yang tidak fasik, muslim yang tidak melakukan dosa besar dan tidak mengekalkan dosa kecil. Itu. Walaupun dia perempuan, maka dia dianggap sebagai makbul riwayah ni asalnya. Orang yang makbul riwayah ni yang menceritakan ataupun yang bagi tahu kata dalam bekas ni najih, ayat dalam bekas ni najih. Itu je. Dia tu pula thiqatun. Makbul riwayah tu juga thiqatun, yang dipercayai. Thiqah masdar dengan makna isim maf'ul, mauthuqun bih, yang kita percaya dengannya. Yang kita percaya dengan dia. Wa bayyana sababah. Wa bayyana sababah, dan menyata ia akan sebab. Sebab maksudnya sebab najisnya. Sebab ay as-sabab fi tanajjusihi. Sebab yang menajiskan tu. Dia bagi tahu pula pasal apa najis tu. Itu. Au atlaqa, ataupun dia mengitlaq, menyebutkan dengan lepas. Maksudnya tidak menyatakan sebab lah. Atlaqah ni dengan maksud lam yubayyin as-sabab. Tidak menyatakan sebab. Dia makbul riwayah, dia siqah, tapi dia tak menyatakan sebab. Kalau dia tak menyatakan sebab, wakana faqihan. Wakana faqihan. Orang tu makbul riwayah tu, orang yang makbul riwayah lagi siqah tersebut, kalaupun dia tidak menyatakan sebab, tapi dia faqih. Dia orang yang faqih. Maksudnya bukan kata faqih ni mesti mujtahid tak. Faqih maksudnya dia mengetahui hukum suci dan najis. Faqih dalam bab ni lah. Faqih dalam bab najis dan suci ni. Dia tahu mana najis, mana suci dan sebagainya. Dia faqih dalam bab ni. Muwafiqan. Muwafiqan. Yang menepati ataupun yang sepakat dengan mazhab orang yang diberitahu kita. Kitalah orang yang menerima khabar. Mazhab mukhbar dia panggil. Dia sama mazhab dengan kita. Ataupun kalau dia tak sama mazhab dengan kita, dia muafakat dengan pegangan kita. Dia sama ada muwafiqan li madhhabil mukhbar ataupun muwafiqan li i'tiqadil mukhbar. Dalam masalah muafiq ni, dia sepakat dengan mazhab kita, sama-sama mazhab kita, sama-sama mazhab dengan kita lah. Kita ni orang yang mukhbar lah, orang yang diberitahu. Ataupun kalau dia mazhab lain sekalipun, tapi dia mengetahui apa mazhab kita, dan dia tahu dalam mazhab kita benda apa yang najis dan benda apa yang tak najis. Kalau lagu tu, dua lah masalah. Masalah yang pertama, orang yang bagi tahu tu menyatakan sebab. Menyatakan sebab najis. Jadi kalau tak najis pada mazhab kita, tak payah terima lah. Kalau najis pada mazhab kita, kena terima lah satu bab. Ataupun dia tak menyatakan sebab, tapi orang tu dia faqih, dia muafiq bagi kita. Dua masalah. Masalah yang pertama tadi, dia orang, masalah yang pertama sama, dia punya ciri dia sama, iaitu dia makbul riwayah. Khabar itu datang daripada orang yang makbul riwayah, siqah, dan mubayyin di sabab, menyatakan sebab. Ini satu masalah. Masalah yang kedua, dia makbul siqah, dia makbul riwayah, dia siqah, tapi dia tak menyatakan sebab. Dan dia ada dua ciri tambahan. Dia arifan lil ahkam, dia mengetahui hukum, faqih. Dan dia muwafaqan, dia muwafiqan bagi kita. Sama ada muwafiq pada mazhab kita ataupun muwafiq pada i'tiqad kita. Dia mengetahui benda apa yang kita i'tiqadkan, benda apa yang kita pegang. Kalau dua, dalam dua masalah ni dengan ciri yang macam tu, i'tamadahu, nescaya wajib dia pegang.
wajib diterima khabar tu. Yang utama dahulu al-khabar, maka wajib diterima khabar tu. Jadi yang utama dahulu ai wujuban, gitulah, secara wajib, seperti yang disebutkan dalam Tuhfah. Habis, selesai, kita berhabis sikit. Qala rahimahullahu ta'ala faslun wa yahrumu isti'malul awani adh-dhahabi wal fiddati illa li daruratin ittikhadhuha illa li daruratin wattikhadhuha. Gitu, ini satu fasal, fasal yang barulah, hadza faslun ay fi isti'malil awani, hukum menggunakan bekas dalam bab awani, bekas, hukum menggunakan bekas. Wa yahrumu isti'malul awani adh-dhahabi wal fiddati, dan haramlah menggunakan segala bekas. Awani jamak daripada aniyah, mufrad dia aniyatun, jamak dia awani, sama ada dengan ya ataupun tanpa ya, dihazahkan ya, awanin ataupun awani, jamak dia bekas adh-dhahabi wal fiddah. Idhafa awani kepada zahab, idhafa dengan makna min. Awani minal zahabi wa awani minal fiddati, bekas daripada, maksudnya diperbuat daripada emas dan diperbuat daripada perak. Gitu. Okey, kita ikat dulu makna. Haram, haram, haramlah. Dengan makna haramlah. Isti'mal, menggunakan. Siapa fa'il bagi isti'mal? Laki-laki atau perempuan? Tak kisah. Laki-laki atau perempuan. Walaupun khunsa, tak kisah, sama aja. Dalam bab ni laki ke perempuan ke, khunsa ke, sama pada masalah ni. Satu tu mustakmil dia, orang yang menggunakan awani, segala bekas. Apa makna bekas? Bekas ni maksudnya alat. Bekas pada asalnya, asal bab diletakkan untuk bekas, dengan maksud pinggan mangkuk lah, bekas pinggan mangkuk tupperware tu, kalau kita pakai bahasa kita tupperware lah, bekas untuk mengisi sesuatu. Tu asal makna bagi aniyah, sesuatu yang digunakan sebagai bekas untuk sesuatu. Payahlah, maksudnya benda sesuatu yang dimasukkan sesuatu di dalamnya. Tu asal makna bekas. Sebab biasanya digunakan untuk makan dan minum lah, kegunaan untuk makan dan minum asalnya. Tapi awani kat sini makna yang lebih luas daripada tu. Dia ambil makna makna yang lebih umum, iaitu alat untuk suatu kegunaan. Alat untuk kegunaan. Maka awani itu masuk juga awani bila mana jam, sebab alat untuk tengok masa. Awani itu juga pen, sebab alat untuk menulis. Awani itu juga ialah apa nama, tongkat, sebab alat untuk berjalan. Alat lah, segala alat apa-apa pun, parang ke, pisau ke, garpu ke, camca ke, dia bukan lagi dengan makna bekas makanan. Asalnya awani ataupun aniyah dengan makna bekas makanan lah, tapi tak, diambil dengan makna lebih umum. Bekas makanan dengan maksud alat untuk menyimpan makanan, alat untuk meletakkan makanan, maka dibuangkan kegunaan, diambil makna asal iaitu alat. Maka sini awani ataupun aniyah dengan makna alat, alat untuk satu kegunaan. Lawan dia, lawan dia ialah zinah, perhiasan. Lawan perhiasan, macam gelang, gelang bukan alat untuk satu, dia perhiasan untuk kecantikan. Subang, dia bukan alat untuk satu, dia perhiasan. Sanggui, dia perhiasan, walaupun dia daripada makna alat, tapi dia perhiasan. Apa nama, dan sebagainya lah. Cermin mata, alat, dia masuklah aniyah, dia masuklah awani, sebab dia alat untuk membantu penglihatan. Jadi dia beza antara aniyah sini, lawan dia ialah zinah, pakaian, pakaian perhiasan, sesuatu yang dipakai dengan tujuan berhias tanpa ada sebarang kegunaan, rantai dan sebagainya, tali pinggang, tali pinggang aniyah, sebab dia alat untuk memegang pakaian dan sebagainya. Jadi tu beza antara tu makna aniyah dan beza dengan zinah. Beza dengan zinah. Itu. Jadi asalnya aniyah digunakan pada makna asalnya ialah bekas untuk makanan dan minuman, pinggan, mangkuk, cawan dan sebagainya, itu maksud aniyah. Bekas untuk mengisi sesuatu makanan. Kemudian dihilangkan makna mengisi tu, digunakan kepada bekas iaitu alat. Maka digunakan makna umum bagi aniyah, iaitu alat untuk sesuatu kegunaan. Haram menggunakan, sama ada laki-laki, perempuan, terperungsa dan sebagainya,
bekah maksudnya alat, sini terjemah dengan alat lah. Dalam kitab-kitab Jawi lama semua terjemah dengan bekah. Kita yang kena pandai terjemah sendiri. Kita yang kena pandai letakkan maksud takdir bekah dengan makna alat. Sebab memang dia terjemah aniyah pun. Terjemah amanah dengan terjemahan. Amanah dengan terjemahan. Maka bila dalam nas kita Arab sebut aniyah atau awal ni, dia kena terjemah dengan bekah. Cuma bahasa yang kita mudah faham alat lah. Alatan az-zahabi wal fiddah, daripada emas dan perak. Alatan daripada emas dan perak. Tak boleh, dia berasal daripada hadis Nabi SAW. Nabi guna apa nama perkataan inak lah, sebab menyebutkan makan dan minum. Nabi sebut la tashrabu fi aniyati az-zahabi wal fiddah wa la taqulu fi suhafiha. Jangan minum dalam bekah emas dan perak, dan jangan makan dalam pinggannya emas dan perak. Itu makna asal tu asal kita guna istilah aniyah tu. Kemudian dikembangkan makna tu, diambil dengan makna yang umum dengan maksud alat sesuatu kegunaan, dan lawan dengan zina, lawan dengan perhiasan pakaian ataupun sesuatu yang digunakan dengan tujuan hias mata-mata tanpa ada kegunaan. Maka haram menggunakan alatan daripada emas dan perak illa li daruratin, melainkan kerana darurat. Darurat dengan dua ni lah, dengan dua kefahaman. Satu, tidak ada yang lain, walam yajid ghairahuma, tidak ada yang lain. Satu. Yang keduanya, ma'a ittirar, ma'a terdesak serta terdesak untuk menggunakannya. Ma'a al-ittirar ila al-isti'mal. Tak ada pilihan yang lain, tak ada kegunaan yang lain, serta terdesak untuk guna. Dalam gelas tu ada ayak, gelas tu daripada mah ataupun daripada perak contohnya, kita lekat. Tak ada ayak lain dalam bekas lain, ataupun kalau tak minum lala tu, habis nyawa. Tu makna darurah. Maksudnya sesuatu yang melibatkan keselamatan lah. Tak ada benda lain dan memang berhajat, memang perlu untuk guna, terdesak. Macam tu juga kalau dia rendah sikit daripada peringkat darurah, iaitu hajat. Maka al-hajatu tanzilu manzilatad darurah. Hajat yang menempati tempat darurah. Dia tak menghilangkan nyawa, tapi dia menyusahkan dengan kesukaran yang sukar untuk ditanggung. Maka hajat yang macam tu masuk dalam kategori diletakkan sekali dalam hukum darurah. Lain daripada tu tak. Maka tak boleh guna jarum besi, tak boleh guna jarum mah perak, tak boleh guna apa nama tongkat mah perak, tak boleh guna pinggan mangkuk mah perak, tak boleh guna segalanya kerusi mah perak, tak boleh guna meja mah perak dan segalanya alat suatu kegunaan, tak boleh. Sama ada laki-laki untuk perempuan. Kalau perhiasan tu kira lain lah. Laki boleh pakai perak perhiasan, perempuan boleh pakai mah perhiasan. Dengan mana perhiasan? Alatan tak boleh. Melainkan kerana darurah. Tu saja yang dibenarkan. Sebab ad-darurah tubihul mahzurah. Kerana darurat mengharuskan benda yang dilarang. Dan bila diharuskan, dia kaedah tu dia kena baca selapih. Kan? Bila perkara yang dilarang itu diharuskan, dia akan bawa kepada hukum wajib. Dia duduk di tangga harus tu sah ya? Haram, larangan. Harus tu tetap wajib. Al-man'u iza jaza faqad wajaba. Dia kena baca kaedah tu. Larangan apabila jadi harus, terus jadi wajib. Maksudnya ayat tadi ni, bila harus diminum, wajib minum untuk menyelamatkan nyawa. Jadilah tu. Dia lagu tu lah, makanan macam makan benda yang diharamkan makan, benda yang diharamkan bangkai dan sebagainya, tapi harus makan untuk memelihara nyawa. Darurah lah. Jadi ad-darurah tubihul mahdurah. Benda yang darurat itu mengharuskan benda yang dilarang. Maksudnya larangan lah ni. Maka kita baca dengan kaedah. Selalunya kita berhenti takat tu je, maka harus makan. Tak, bukan harus makan, wajib makan. Sebab dia dilapik dengan kaedah yang kedua, al-man'u idza jaza faqad wajaba. Larangan apabila berubah kepada hukum yang harus, dia terus automatik pergi wajib. Dia tak kekal lah hukum yang harus. Maka apabila darurah dalam dua keadaan tadi, tak ada pilihan yang lain dan terdesak untuk guna, wajib guna. Wajib guna. Gitu. Tu bacaan-bacaan dalam qawaid fiqah lah. Dia kena baca serentak. Haram istimal
haram juga atau pada isti'mal wa yahrumu ittikhadhuha, dan haram juga menyimpannya. Ittikhas dengan mana iqtina, menyimpan, menyimpan walaupun menyimpan tanpa guna, walaupun menyimpan tanpa menggunakannya pun haram juga, atas qaul yang asah dalam mazhab Syafi'i, atas pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, menyimpannya juga walaupun tanpa niat menggunakan juga haram, sebab menyimpan membawa kepada guna. Menyimpan, tabiat manusia kalau disimpan satu masa nanti dia akan guna. Itu tabiat manusia. Jadi untuk saddu zara'i bab tu, tutup bab tu, maka simpan pun tak boleh. Ini qaul yang asah dalam mazhab Syafi'i. Muqabil bagi asah iaitu qaul yang sahih, kata simpan tak haram dengan syarat dia tak ada niat langsung untuk guna. Kalau dia ada niat untuk guna juga, maka simpan tu pun tak boleh. Maka simpan juga tak boleh. Tapi kalau disimpan semata-mata nak simpan saja, jam penama, contohnya jam tangan, contohlah jam tangan tu emas, memang daripada emas asli dan sebagainya, memang tak berguna pun nak simpan saja, takut angkat tangan, tobat tak guna, duduk dalam bekas dia, duduk dalam mari dan sebagainya, memang tak ada niat langsung nak guna. Qaul yang sahih mengatakan boleh simpan, qaul yang sahih. Tapi qaul yang asah mengatakan haram juga. Jadi bukan boleh simpan tak, pendapat yang paling kuat berdasarkan hujah yang paling kuat kita tak boleh. Jadi kena ambil pendapat tu lah, melainkan ada keperluan boleh pakai qaul yang sahih. Qaul yang sahih kuat juga. Cuma qaul yang asah dalam mazhab Syafi'i tak, tak boleh. Menyimpan juga tak boleh, ikhtinak walau min ghairi isti'mali, menyimpan walau tanpa niat menggunakan tak boleh juga. Sebab al-iqtinak yajurru ila isti'mal, disebutkan dalam kitab-kitab fiqah, menyimpan dia akan menarik kepada penggunaan. Orang tua-tua kita dulu beli besan sak, beli payuk besar, simpan lah, simpan dalam rumah pagi, simpan teh rumah tingkat dua teh, simpan lah, tak guna pun, lama-lama dia buat kenuri juga. Duk ada saja ya, payah bangkuk sak-sak ni, apa nama payuk sak ni tak nak guna pun, terbuat kenuri sekali, itu lah. Benda yang disimpan dia akan membawa pada guna. Duk simpan saja ya, tak guna, tak guna sekali tak apalah, itu dia akan jadi lagu tu. Maka qaul yang asah dalam mazhab Syafi'i tak boleh, menyimpan juga tak boleh, ittikhas dengan mana iqtina', maka haram juga iqtina'. Haram tu walau ina'an saghiran, walaupun ni qayyah bagi kata musta'mal ataupun muttakhas tu, walau kanal musta'mal au walau kanal muttakhas, walaupun yang digunakan ataupun walaupun yang disimpan itu ina'an saghiran, alatan yang kecil, alatan yang kecil. Itu mufrad bagi apa nama awani jugalah, salah satu mufrad bagi awani, dia sama ada aniyah ataupun ataupun ina'an. Saghiran yang kecil, alatan yang kecil. Contoh alatan yang kecil, kamuh kamukhulatin, seperti celak, seperti celak kecil lah, tapi dia alatan lah, alatan untuk menjernihkan mata, mencerahkan mata, mencerahkan mata. Tak boleh guna mah ataupun perak, melainkan ada nasihat ataupun arahan daripada tabib dan sebagainya, orang yang siqah dalam bab ni, kata hang kalau nak cerah mata tak boleh guna benda lain, melainkan kena guna celak mah baru boleh guna. Tu di daruratin lah, masuk dalam hajat yang menepati tempat darurah, dengan syarat tu, dengan syarat dikhabarkan oleh orang yang adil, yang mahir dalam bidang tu, yang mahir, bukan petua saja, petua tak, 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 dia mesti ada ni, mesti daripada orang yang ada autoriti dalam bidang ni. Mata tuan, mata puan, tak ada cara lah, melainkan kalau nak bagi cerah balik, nak bagi hilang kabung balik, kena pakai daripada mah, kena pakai celak, batang dia daripada mah, sebab dia ada tenaga, aura dan sebagainya. Tapi dia orang yang ni lah, orang yang ada sertifikat, orang yang ada kelayakan dalam bidang tu, maka baru boleh. Dia dianggap sebagai hajat sebab dia peribadi, tapi dia hajat yang tanzilu manzilat darurah, hajat yang menepati tempat darurah. Juga benda-benda yang lain lah, dia mukhulah, mukhulah, celak, celak cara keseluruhan badan dia dengan batang dia. Kalau batang dia saja dia panggil mirwad, mirwadun, batang celak. Itu lagi kecil, itu pun haram juga, itu pun haram juga, walaupun batang saja. Itu dia bagi contoh satu lah, kemudian kah yang lain lah, sikat ke, apa nama, jam ke, pen ke, pensel ke, sapu tangan ke, dan sebagainya lah, daripada emas atau perak, tak boleh juga lah. Alatan untuk satu kegunaan tak boleh, sama ada daripada emas atau perak, walaupun yang guna tu lelaki, walaupun yang guna tu perempuan, sebab dia alat, sebab dia alat. Jadi bagi satu contoh saja, kita kisah dengan contoh-contoh yang lain, bila mana kita faham makna niyah tu, makna apa nama awani tu. Habis, masalah lain sikit, selesai dah masalah tu.
masuk dalam masalah perkara yang ditampal dengan mah dan perak. Gitu. Wa ma dubbiba bizahabi. Wa ma dubbiba bizahabi. Dan perkara yang barang yang dubbiba ditampal. Ditampal bizahabi. Dengan emas. Pun haram juga. Maksudnya benda tu, ma tu, barang tu dia bukan mah, bukan perak lah. Besi ke, tembaga ke, steel ke, keluli ke, apa ke, tak kisahlah. Tapi dia ditampal dengan emas. Dilekatkan dengan emas. Tampal maksud dilekatkan lah. Sama ada untuk dia pecah dan kita tampung. Ataupun kalau bukan pecah untuk tampung pun, diletakkan sebagai hiasan, tampalan lah. Diri dia bukan mah, bukan perak. Besi dan sebagainya, besi ke, keluli ke, aluminium ke apa ke, kemudian ditampal dengan maksud dilekatkan mah dan perak pada dia sebagai perhiasan ataupun kerana keperluan, maka tak boleh juga menggunakan mah, tak boleh juga. Dia mutlaqan wa ma dubbiba bizahabi, kena tambah ay mutlaqan. Mutlaqan ini qaul yang diiktimad ataupun yang dipegang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, khilaf bagi Imam Ar-Rafi'i. Marufnya kita kalau ada hajat dan benda tu sikit dibenarkan mah. Tapi dalam kalau ikut pendapat Imam Nawawi tak, tampalan menggunakan mah sama ada sikit ke banyak ke, kerana hajat ke, kerana perhiasan ke, dia diharamkan. Dia diharamkan. Ni yang muktamad di sisi Imam Nawawi. Khilaf bagi Imam Rafi'i. Ingat tu. Ni tampalan mas. Tampalan perak, tampalan perak ada tafsir. Wala yahrumu ma dubbiba bil fiddati, dan tidak haram perkara barang benda dubbiba bil fiddati yang ditampal dengan perak. Tak haram tu illa, melainkan jadi haram juga dabbatan kabiratan lizinati, tampalan yang besar lizinati kerana perhiasan, tampalan yang besar kerana perhiasan. Maka yang tu saja yang haram. Lain daripada tu tak haram menggunakan tampalan perak. Menggunakan tampalan perak. Jadi apa option yang lain? Ada tiga option yang lain. Yang pertama, tampalan tu saiz dia kecil. Kecil dan besar ni pada uruf. Dia dabbah sarirah lil hajah. Ni tak haram. Dabbatun fiddah, kalau dia dabbah sarirah lil hajah tak haram. Satu. Dabbah sarirah lizinah, untuk perhiasan tak haram juga. Tampalan yang kecil untuk perhiasan tak haram. Satu, tampalan yang kecil untuk hajat, tampai pasal sebab dia retak ke, dia pecah ke, dia berlubang ke, dia apa ke, kecil tak haram. Tampalan yang kecil juga tapi bukan pasal apa-apa, sebab nak bagi lawa lizinah untuk perhiasan pun tak haram juga. Dua. Yang ketiga, tampalan yang besar kerana hajat. Tampalan yang besar kerana hajat pun tak haram. Tampalan tu besar, menggunakan jumlah, sejumlah mah ataupun perak yang besar, yang banyak, tak haram. Dia tak haram. Sebab hajat, sebab keperluan. Contohnya, retak tu panjang ke, rekah tu besar ke, ataupun kalau tampai sikit-sikit je tak lekat ke, dan sebagainya, lubang tu besar dan sebagainya, maka menggunakan perak yang banyak kerana hajat, maka tak haram. Yang haram tu, dabbah kabirah lizinah, tampalan yang besar kerana perhiasan. Tampalan yang besar kerana perhiasan. Itu. Maka ni antara haram dengan tak haram. Rasanya kan? Antara haram. Tiga masalah tak haram, satu masalah yang haram. Tampalan perak yang kecil kerana hajat tak haram. Tampalan perak yang kecil kerana perhiasan tak haram. Tampalan perak yang besar kerana hajat tak haram. Tampalan perak yang besar kerana perhiasan haram. Ini antara haram dengan tak haram. Ada lagi dua masalah yang melibatkan hukum makruh, iaitu campur. Tampalan perak yang besar kerana hajat dan kerana perhiasan. Kerana hajat dan kerana perhiasan. Maka yang tu tak haram tapi makruh. Tapi makruh. Tampalan perak yang besar kerana hajat serta perhiasan, maka dia tak haram. Maksudnya dia harus serta makruh. Satu. Ataupun tampalan yang apa nama,
tamparan yang kecil kerana perhiasan, ataupun tamparan yang besar tadi, tamparan yang kecil kerana perhiasan, tamparan yang kecil kerana perhiasan, dan tamparan yang besar kerana hajat tadi. Tadi kita contoh hukum tak haram. Tak, tapi tamparan yang kecil kerana hajat, kerana perhiasan, ataupun tamparan yang besar kerana hajat tadi, hukum dia makruh. Makruh. Nah, jadi ada dua ni lah, ada dua lubang, ada dua sumber hukum. Tadi kita bincang antara haram dengan tak haram je. Ada empat masalah tadi, satu saja yang haram, iaitu tampalan yang besar kerana perhiasan, tampalan perak yang besar kerana perhiasan. Hak tiga lagi, tiga lagi tak haram. Apa hukum yang tiga lagi ni? Tampalan yang kecil kerana hajat, tak haram, tak makruh. Satu, tak haram, tak makruh. Jadi kalau kita ambil kesimpulan itu lah, tampalan yang kecil kerana hajat, tak haram dan tak makruh. Tampalan yang kecil kerana hajat, tak haram dan makruh. Tak haram dan makruh. Tampalan yang kecil kerana perhiasan, tampalan yang kecil kerana perhiasan, tak haram tapi makruh. Tampalan yang besar kerana hajat, tak haram tapi makruh. Tampalan yang besar kerana perhiasan, haram. Jadi satu saja yang tak haram dan tak makruh, iaitu tampalan yang kecil kerana hajat. Ini saja yang tak makruh. Tampalan yang kecil kerana hajat, ini saja yang tak haram dan yang tak makruh. Dua lagi tak haram tapi makruh, satu lagi haram. Ini empat situasi apa nama tampalan menggunakan perak. Adapun tampalan menggunakan emas haram mutlakan di sisi Imam Nawawi. Wabih wa yahillul ina'ul mumawwah bihima, dan halal lah, maksudnya tak haram, lawan bagi haram, dan halal maksudnya tidak haram, al ina'u bekas alat, al mumawwah yang disadur. Mumawah dengan mana muhalla ataupun muzayyan, yang disadur. Bihima, dengan keduanya, dengan mah dan perak. Bekah tu bekah besi ke, bekah tembaga ke, bekah keluli ke, bekah apa ke, tapi disadur, dicelup lah bahasa kitanya, dicelup dengan mah dan perak, disadur. Halal tu, tak haram tu, iza, kait dia, syarat dia, iza lam yatahassal minhu, apabila tidak di, apabila tidak hasil lah, tidak wujud lah daripadanya, daripada saduran tu, tamwih ataupun mumawah tu, daripada saduran ataupun salutan tu, syai'un, sesuatu, syai'un minaz zahabi awil fiddah, daripada emas dan perak tu, bil ardi 'alan nari, dengan meletakkan atas api. Maksudnya saduran tu sangat sikit, saduran tu menggunakan emas ataupun perak yang sangat sikit. Sekira-kira kalau kita tempa semula ataupun kita bakar semula atas api, emas dan perak tu hilang. Emas dan perak tu hilang. Dia meresap lagu tu ya. Jadi saduran yang sangat sikit. Maka tu saja yang dibenarkan. Andai kata bukan suruh buat betul tak? Andai. Orang-orang tukang emas, tukang perak dia tahulah. Kalau emas, kuantiti emas yang digunakan banyak ni campur dengan benda lain, kalau kita tempa ataupun bakar semula, emas yang hilang tak? Kalau hilang tu banyak, tak boleh. Kuantiti mah yang banyak ni ataupun perak yang banyak ni, andai kata kita sadur ataupun campur dengan benda lain, dia tak hilang. Dia bila mana kita letak atas api pula, kita bakar pula sekali lagi, bila kita leburkan sekali lagi, dia hilang. Hilang tu dimaafkan, boleh guna. Saduran yang sedikit lagi tu boleh guna. Kalau saduran yang banyak, dengan bahawa kalau dileburkan semula dia masih lagi wujud diri mah ataupun diri perak tu, makanya tu tak boleh guna. Ni syarat untuk menggunakan sesuatu yang mumawah, sesuatu yang disadur, bil zahabi atau bil fiddah, sesuatu yang disadur menggunakan emas ataupun menggunakan perak. Habis, selesai. Kemudian kata faslun, yusannu siwaku fi kulli halin wa yata'akkadu lil wudu'i was salati li kulli ihramin, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Masuk dalam khisal fitrah, perkara-perkara yang disunatkan untuk peribadi seorang muslim sebelum daripada kita masuk bab wudu. Kena dah ni, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada soalan? Kira tak ada lah. Dia menggunakan bekas, bekas air. Dia punya ilaqah dia, dia punya hubung kait dia pasal pemunasabah ni, pasal dia cerita mula-mula bekas ayat yang kita ijtihad. Nampak tak? Mula-mula dia cerita pasal ayat,
Lepas tu dicatat dalam dicatat apa saya pasal yang seterusnya, bekas air itu yang perlu diijtihad. Kemudian cerita pasal bekas ni membawa pada cerita penggunaan alat. Sebab bekas tu alat lah. Tu dia punya ikatan di antara bab dengan bab ni. Ni tu. Mas tulen ke? Juzuk kecil daripada mas tu mas tulen ke? Kalau mas tulen mahal. Satu gram saja dah ada 100 lebih. Satu gram. Ini dah 100 lebih. Andai kata betul pun dia sangat sedikit. Dia sangat sedikit. Lagi pula bila dia duduk dalam, dia masalah bila duduk dalam pula. Apa nama masalah bila dibalut dengan benda lain. Hak tadi ni kita bincang mumawah tu satu benda lain, besi contohnya, disalut dengan mas. Macam masalah dalam telefon dan sebagainya ataupun dalam kitab fiqah disebut mah yang disalut dengan luak benda lain, yang ditamuih itu benda lain, alatan yang alat saduran tu benda lain. Contoh kita sadur dengan besi ataupun dengan perak ataupun dengan tembaga ataupun dengan lainnya, maka dia dibenarkan, dia dibenarkan sebab dia duduk dalam benda lain yang menutup di luak. Sebab alasan pengharaman penggunaan mah perak ni dua, ya, satu khuyala, dia melahirkan kebongkakan, kesombongan. Yang keduanya sebab kasri qalbil faqir, sebab dia memecahkan hati orang miskin, dia memecahkan hati orang, dia menyebabkan orang rasa rendah dan sebagainya. Maka ni antara dua sebab terbesarlah pasal apa berdasarkan kepada hadis Nabi tadi, tak boleh guna, tak boleh guna, tak boleh guna tu sebab satu dia menimbulkan khuyala, dia menimbulkan kebongkakan, sombong. Yang keduanya dia memecahkan hati fakir. Jadi kalau mah duduk dalam disalut dengan benda yang luar, maka dia tak timbul khuyalak dan dia tak memecahkan hati fakir sebab tak tahu. Tengok luar ni macam besi besar lah. Dalam mah. Maka dia dibenarkan. Dia dibenarkan. Maka kalau dalam masalah macam dalam jam mahal contohnya ataupun dalam masalah handset yang kalau betul lah ada mah dalam tu, maka dia masuk dalam masalah tadi ya. Mah dalam, benda lain duduk luar dan tak nampak pun mah tu. Dia masuk dalam, dia dalam, dia ditamuih ataupun dia memawah dengan benda yang lain. Maka dia masuk dalam kategori tu. Maka tak haram guna. Tak haram guna. Bes. Bes. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومن ذا كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعاد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعاد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين.